Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai kabar tentang Lesti Kejora dan Hari Jambi. Bagaimana kabar terbaru tentang kisah mereka sekarang ini? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Lika-liku perjalanan kisah cinta antara Lesti Kejora dan Hari Jambi kian menimbulkan teka-teki dan tanda tanya buat publik. Keduanya tidak pernah mengklarifikasikan dan memberikan pernyataan tegas terhadap status hubungan mereka saat ini. Meskipun Lesti Kejora sudah menjelaskan bahwa antara Lesti dan Hari Jambi hanya berteman biasa dalam acara Bunda Dona. Namun, jika kita melihat postingan Instastory Hari beberapa saat yang lalu, publik semakin penasaran bagaimana status Lesti dan Hari yang sebenarnya. Postingan yang dipublikasikan pada tanggal 11 Juli 2020 itu sontak mengejutkan para netizen, terutama fansnya Lesti dan Hari Jambi. Dan tak sedikit pula yang ikut bahagia dan baper saat melihat Instastory Hari tersebut. Banyak yang mengira semenjak Lida Indosiar dihentikan sementara, hubungan Lesti Kejora dan Hari Jambi juga ikut redup bak ditelan masa. Namun siapa sangka, meskipun mereka sudah jarang bertemu, tetapi dalam segi berinteraksi di media sosial selalu aktif seperti biasanya. Hal itu terbukti dengan postingan Hari yang ditujukan untuk Lesti Kejora beberapa waktu yang lalu. Dalam unggahan tersebut juga membuktikan dan memberikan sebuah kode kepada masyarakat mengenai kedekatan hubungan mereka selama ini. Dan tak tertutup kemungkinan bahwa postingan itu menggambarkan pemberitaan selama ini keduanya sedang menjalin hubungan yang lebih serius dan benar adanya. Dalam unggahan tersebut, Hari Jambi mengucapkan rasa bangganya kepada Lesti Kejora yang telah mendapatkan penghargaan Pemuda Inspiratif 2020 Anugerah Syair Ramadan kategori Host Muda Inspiratif. Selamat ya Neng, tulis Hari. Dari Instastories tersebut juga menjelaskan karir Lesti pertama kali menjuari The Academy tahun 2004 yang lalu, hingga perjalanan karir Lesti yang dipercaya menjadi juri di Lida Indosiar 2020. Sampai saat ini, ia juga dipercaya menjadi host dalam acara Akademi Sahur Indonesia atau Aksi Indosiar. Begitulah informasi terbaru yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai Hari dan Lesti Kejora yang membuat baper masyarakat Indonesia, terkhusus bagi para penggemarnya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.